Shalom Church, welcome to BIC Online Sunday Service. Let's prepare our heart before we join the service. God bless you. Salam semuanya yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Satu kesempatan yang indah untuk kita bisa beribadah online bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu di mana kita bisa bersekutu dengan Engkau. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu di kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah kepada kami dengan firman-Mu dan pimpinlah langkah kami. Kami mempersiapkan hati dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah datang kepada-Ku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu. Di saat-saat di mana kita merasa lemah dan tidak sanggup, janganlah sampai kita menyerah, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus karena Dia akan menyegarkan jiwa kita sehingga kita mendapatkan ketenangan dan kekuatan yang baru. Mari sembah Dia.
mengucapkan serai dan bersuka cita atas kasih Tuhan yang diberikan untuk setiap kami. Di dalam hadirat-Nya, kami rindu mengenal dan memahami lebih lagi betapa lebarnya dan panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita, sorakan haleluya. Sama-sama nyanyikan lagu ini, kita puji Dia. With all our heart and our soul, we surrender to you.
trust in you alone. Guide us, Holy Spirit. Draw us near to the Father. Thank you.
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Errington dalam bukunya Doctrine Christian Perspective Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Errington menjelaskan dalam textbook Doctrine Christian Perspective Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting,
nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita sama-sama membaca, belajar, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan di dalam kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu yang besar. Dan di hari di mana kami boleh menikmati rahmat Tuhan yang baru. Dan hari ini sekali lagi kami bersyukur kalau kami boleh datang bersama-sama beribadah. Walaupun Tuhan di tempat yang terpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya dalam kesatuan hati kami. Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami pada saat ini. Dan sekarang kami buka hati kami, buka pikiran kami, telinga kami untuk firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Nyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kehendak-Mu, Tuhan, kebenaran-Mu kepada kami semua. Supaya hidup kami terus dituntun dalam kebenaran, kehendak dan rencana-Mu yang indah, yang sempurna buat kami. Dan biar hari ini kuasa Roh Kudus bekerja. Supaya setiap firman yang kami dengar, Tuhan bukan hanya menjadi informasi, tetapi boleh menjadi kuasa yang mentransformasi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan biar hari ini sekali lagi, kami boleh melihat pribadi-Mu yang indah, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, ketika kami merenungkan firman-Mu dan mendapatkan pewahyuan ilahi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak saudara-saudara untuk membuka di dalam surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-21. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, saudara bisa mengikuti di Alkitab saudara masing-masing. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kalau kita membaca surat-surat daripada Paulus, maka biasanya yang kita baca adalah pengajaran atau nasihat-nasihat, saudara-saudara, yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang kepadanya Paulus mengirimkan surat-surat tersebut, ya. Kita bisa baca di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, di Galatia, juga di Efesus, di Filipi, di Kolose, Tesalonika, saudara-saudara. Nah, tetapi hari ini, saudara-saudara, kita akan melihat satu bagian yang lain dari apa yang ditulis oleh Paulus, bukan sebagai pengajaran, tetapi sebagai doa. Ada satu yang istimewa yang hari ini, saudara-saudara, yang kita mau belajar, yaitu doa daripada Paulus. Dan ada dua hal yang saya ingin kita bersama-sama renungkan, ya, apa yang menjadi doa Paulus dan mengapa dia berdoa seperti itu. Kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke
14, Paulus mulai berkata, aku sujud kepada Bapa. Artinya dia sungguh-sungguh meminta, dia sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Bapa, saudara-saudara. Dan kemudian ayat yang ke-16, Paulus berkata, aku berdoa supaya Bapa melakukan sesuatu. Nah, saudara-saudara, ini yang kita ingin belajar bersama-sama. Apa dan mengapa Paulus menaikkan doa ini? Nah, untuk memulai ini, saudara-saudara, saya ingin memberikan kepada saudara-saudara satu gambaran ide struktur daripada isi surat Efesus ini. Surat Efesus terdiri dari 6 pasal, saudara-saudara, dan saya bisa membagi dalam dua bagian, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, dan pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Pasal 1 sampai dengan pasal ketiga, saudara-saudara, itu berisi tentang pengajaran dari doktrin dasar kekristenan yang Paulus ingin jemaat Efesus itu mengerti. Di situ, saudara-saudara, dia memberitakan, walaupun dia tidak spesifik, saudaraku menyebutkan kata Injil terlalu sering, saudaraku, tetapi itulah Injil keselamatan yang dia bagikan kepada jemaat di Efesus. Dan isi daripada pasal 1 ke pasal ketiga, saudara-saudara, adalah apa yang Allah lakukan kepada kita, orang-orang percaya. Apa yang Allah lakukan kepada kita, umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, pasal 1 pasal 3 itu tidak berbicara tentang apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, tidak bercerita tentang what to do, tetapi menceritakan what God has done for us. Nah, tetapi masuk pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-6, saudara-saudara, disitulah Paulus mulai, saudara-saudara, memberikan yang namanya practical living. Bagaimana kita bisa mempraktekkan dan menghidupi semua pengajaran, semua doktrin, semua saudara-saudara kebenaran yang dia sudah sampaikan dari pasal 1 sampai pasal 3. Nah, saudara-saudara, itu saudara-saudara secara umum bagian daripada surat Efesus. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara di pasal 1 sampai pasal 3, saudara-saudara kita bisa melihat beberapa ayat. Misalkan, kalau kita melihat di dalam pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan empat, dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, dibicara tentang rencana keselamatan Allah yang kekal untuk kita semua. Dan Allah memilih kita karena Dia punya rencana yang besar, rencana yang indah, yaitu hidup kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, satu hal yang sangat indah, suatu yang sangat-sangat ajaib, wonderful ya, di dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saudara-saudara, di dalam pasal yang kedua, saudara-saudara, di dalam pasal yang kedua, maka kita bisa membaca kembali saudara-saudara di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9. Nah, di situ dikatakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Paulus saudaraku memberikan inti daripada Injil keselamatan. Ya, Injil disebut good news, berita baik. Sebab apa? Sebab Allah yang mengaruniakan keselamatan kepada kita. Allah bukannya menuntut kita untuk meraih keselamatan, mengusahakan keselamatan, bekerja untuk mendapat keselamatan, tetapi hanya dengan membuka hati kita, merendahkan diri di hadapan Allah, dan berkata, Tuhan, aku terima keselamatan daripada Engkau, sebab aku tidak bisa mencapai dengan kekuatanku sendiri. Saudara-saudara, itu sebabnya Injil itu benar-benar disebut sebagai good news, atau berita baik. Nah, saudara-saudara, itu yang Paulus sampaikan, saudaraku, di dalam saya hanya cuplik kedua ayat saya dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Nah, masuk pasal yang ke-4 dan pasal ke-6, saudara mulai melihat bahwa Paulus di situ menjelaskan tentang banyak hal, tentang apa yang kita harus lakukan, kita harus praktekkan, yang kita harus hidupi dan kita jalani sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan atau orang-orang Kristen.
Baru disinilah dia berkata, what we need to do. Pasal 1 sampai pasal 3, saudaraku, what God has done for us. Nah, kalau saudara ingat pasal yang keempat, saudara-saudara, Paulus menunjukkan bagaimana hidup kita ini harus mulai berubah. Saudara-saudara, tidak ada lagi kata-kata kotor keluar, saudaraku. Kalau kita marah, jangan berbuat dosa. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, saudaraku. Itu pasal 4. Pasal yang kelima, saudaraku, Paulus bicara tentang bagaimana hubungan suami dan istri, saudara-saudara. Pasal yang keenam, bagaimana orang tua dengan anak, bagaimana tuan dengan pekerja, saudaraku, atau karyawan. Yang semua menunjukkan tentang practical living dari kehidupan orang Kristen. Yang berarti Paulus berkata bahwa iman itu bukannya sesuatu yang dalam pikiran kita, bukannya sesuatu kita percaya dalam hati, tapi harus nampak di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita simpulkan ini, maka ada satu hal yang kita bisa belajar, ya, menurut pola pikir yang Paulus punya, yaitu begini, bahwa kita harus mendengarkan pengajaran kekristenan, ya, dasar iman, Injil keselamatan yang benar, oke, okay, sebelum kita bisa belajar hidup sebagai orang benar. Okay? We must hear the right Christian teachings so that we can walk in the right Christian living. Jadi, saudara-saudara, hear first, dengar dulu, mengerti dulu apa yang Allah lakukan, baru belajar apa yang harus kita lakukan. What God has done, kita mesti mengerti dulu, saudaraku, before we learn what we must do. Nah, banyak orang berkata, kita tidak usah banyak doktrin, tidak usah banyak pengajaran, ya. Yang penting itu melakukan, yang penting kita itu beriman, yang penting kita itu mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, itu betul, tetapi dengar baik-baik. Kalau kita mau mempraktikkan, saudaraku, kehidupan kita sebagai orang Kristen, tanpa kita mengerti apa artinya jadi orang Kristen, tanpa kita mengerti, saudara-saudara, kebenaran kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka kita bisa mempraktikkan hal yang salah. Dan saudara-saudara, mempraktekkan hal yang salah tidak berbeda dengan tidak mempraktekkan. Karena itu, saya katakan sekali lagi, bukan praktek itu tidak penting, tetapi kita harus tahu lebih dulu apa yang harus kita praktekkan. Dan saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar Rasul Paulus adalah, kita harus membangun kehidupan rohani kita dengan mengenal lebih dulu apa yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar apa yang harus kita lakukan buat Tuhan dan apa yang kita lakukan buat sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita baca saudara-saudara di dalam pasal yang keempat, misalkan saudaraku, ya, ayat yang ke-32, maka di situ Paulus memberikan satu aplikasi dari praktek, ya, kehidupan sebagai orang Kristen. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, saudara-saudara, praktek dari kehidupan Kristen salah satunya adalah kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Nah, tapi apa dasar daripada kita mengampuni? Apa dasar daripada we do forgiveness or we give forgiveness? Dasarnya adalah bahwa kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. We have received the forgiveness. God has forgiven us first. Allah sudah mengampuni kita lebih dulu. Karena itu, kita sekarang belajar mengampuni orang lain. Nah, saudara-saudara, dari mana kita bisa tahu Allah sudah mengampuni kita, saudaraku? Itu di pasal yang keempat dikatakan, kita harus mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kita. Sebab Paulus di pasal yang pertama, ayat yang ke-7, dia menulis demikian. Sebab di dalam dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, karena itu, saudara-saudara, kita perlu belajar sungguh-sungguh, saudaraku, pola pikir ini, saudaraku, untuk membangun kehidupan rohani kita. Mulai dengan mendengar dulu, mulai dengan mengerti dulu apa yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dengar, saudaraku, berita Injil lebih dulu. Baru kita bisa mempraktikkan Injil itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jadi, saudara-saudara, Paulus berkata bahwa kamu harus tahu lebih dulu bahwa kamu sudah diselamatkan.
Seperti yang kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 tadi. Sebelum kita belajar bagaimana hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan yang kita sudah terima daripada Tuhan. Saudara-saudara, mengerjakan keselamatan bukan supaya kita selamat. Mengerjakan keselamatan adalah mengerjakan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat pola ini, Paulus saudaraku selesai pasal yang ketiga, dia siap masuk pasal yang keempat. Selesai masuk pasal ketiga dari pasal yang pertama untuk mengajar jemaat Efesus apa yang Allah sudah lakukan. Dasar-dasar iman, doktrin dasar kekristenan, saudara-saudara. Sebelum masuk pasal yang keempat, mulai praktek kekristenan, saudara-saudara, di bagian akhir pasal 3 itu, dia menaikkan doa yang kita tadi baca bersama-sama. Dia berdoa. Selesai dia mengajar tentang kebenaran, sebelum dia mengajar tentang praktek, dia berdoa, saudara-saudara. Dan mari kita lihat, saudaraku, apa yang menjadi doa Paulus. Dan nanti sebentar kita mengerti kenapa dia berdoa seperti itu. Kita lihat kembali, saudaraku, pasal yang ketiga tadi kita sudah baca, ayat yang 16. Paulus berkata demikian, aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bahasa Inggrisnya mengatakan supaya kamu, for you to be strengthened with power through his spirit in your inner being. Saudara-saudara, satu doa yang sangat dalam, very very profound prayer. Nah, apa yang Paulus doakan? Dia berkata begini, Bapa, aku minta supaya gerejamu di Efesus ini, orang-orang percaya, mereka boleh dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam manusia batiniah mereka, ya, inner being, dalam manusia roh mereka, dalam kehidupan roh mereka, di dalam hati mereka. Saudaraku, sebutkan sinonim-sinonimnya, saudaraku, tidak jadi masalah. Tapi yang pasti adalah bahwa Paulus berdoa untuk minta kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, di dalam batin kita, di dalam manusia kita yang ada di dalam, saudara-saudara. Nah, ini suatu yang penting, saudara-saudara. Kenapa demikian? Kenapa Paulus berkata, aku minta Roh Kudus bekerja, menguatkan mereka, memberi mereka kekuatan, memberi mereka kuasa. Kuasa Roh Kudus memberi kita kuasa, atau dalam bahasa Inggrisnya, empower kita. Mengapa? Saudara-saudara, saya percaya bahwa Paulus tahu, bahwa setelah orang-orang Kristen ini mengerti tentang saudara-saudara Injil keselamatan, setelah mereka mengerti tentang dasar iman Kristen, mereka mengerti tentang doktrin iman percaya mereka, sebelum mereka bisa mempraktikkan itu, mereka perlu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Sebab saudara-saudara, tahu tentang doktrin, mengerti tentang doktrin, bahkan hafal dan bisa menjabarkan, menjelaskan tentang doktrin, itu satu hal. Tetapi mempraktekkan doktrin, itu hal yang sangat berbeda. Dan kita tahu, saudara-saudara, ada banyak orang yang bisa tahu, jelas sekali bisa menjelaskan doktrin, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan sedikit pun dari semua yang mereka ketahui tentang doktrin tersebut. Saudara-saudara, bukan menjadi suatu yang otomatis. Kalau kita tahu tentang doktrin, kalau kita tahu tentang Injil, kalau kita mengerti tentang Injil, lalu kita bisa mempraktekkan Injil itu dengan sendirinya. Bukan sesuatu yang otomatis. Sebab apa, saudaraku, untuk menghidupi firman Allah, untuk mempraktekkan firman Allah, saudara-saudara, suatu yang tidak mudah karena daging kita selalu tidak mau menurut, saudara-saudara, kepada kehendak Allah. Daging kita selalu melawan kehendak Allah. Karena itu, saudara-saudara, tidak semudah kalau orang bertanya, berapa banyak saudara yang mau mentaati firman Tuhan? Berapa banyak saudara yang menjadi pelaku firman? Lalu kita semua angkat tangan, dan kita pikir hanya karena kita angkat tangan, maka otomatis kita bisa melakukan firman Tuhan. Hanya karena kita mau melakukan firman Tuhan, maka otomatis kita bisa melakukan firman Tuhan. Sama sekali tidak. Kalau itu bisa terjadi, saudara-saudara, kalau hanya kemauan kita bisa cukup membuat kita bisa mampu melakukan firman Tuhan, Paulus tidak perlu berdoa seperti doa yang kita belajar hari ini. Dan dia berdoa, Bapa, biar mereka punya kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Mereka punya kekuatan untuk mempraktikkan kebenaran firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus yang Kau berikan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, we need the power of Holy Spirit to strengthen us,
to live the doctrines that we believe. Kita perlu kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita, memberi pada kita kekuatan dan kuasa untuk kita bisa menghidupi kebenaran yang kita percayai. Dan Paulus terus-terus berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam batin mereka, di dalam batin orang-orang percaya, di dalam manusia rohani mereka. Paulus tidak berdoa, Tuhan, biar Roh Kudus bekerja di outer being, ya, di dalam kondisi di sekeliling mereka, tetapi biar Roh Kudus bekerja di dalam. Paulus selalu fokus kepada manusia rohani. Paulus tidak fokus kepada hal yang jasmani. Paulus tidak fokus, saudaraku, kepada hal yang di sekeliling kita. Karena itu, saudara-saudara, di surat 2 Korintus pasal 4 yang ke-16, dia berkata demikian, kami tidak tawar hati, sebab walaupun manusia jasmani kami merosot dari hari ke hari, tapi manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Manusia jasmani kami menurun, tapi manusia rohani kami naik. Sebab apa? Roh Kudus bekerja di dalam manusia rohani. Sebab manusia rohani yang kekal. Manusia rohani itu yang secara terus, saudaraku, tidak dibatasi oleh kehidupan yang sementara di dalam dunia ini. Dan itulah yang menjadi fokus pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita belajar tentang doa Paulus ini, maka kita mulai dengan satu pertanyaan. Apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita? Apakah kita fokus kepada manusia rohani kita? Apakah kita fokus kepada manusia batinia kita, saudara-saudara? Ataukah kita fokus kepada hal-hal yang jasmani, hal-hal yang di luar, hal-hal yang sementara? Dan itulah sebabnya Roh Kudus bekerja di dalam manusia batinia kita, supaya kita tahu inilah yang Allah sedang kerjakan di dalam diri kita. Dia menguatkan roh kita, dia menguatkan hati kita, dia menguatkan manusia batinia kita, saudara-saudara. Nah, bagaimana cara Roh Kudus menguatkan? Bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja, memberi kekuatan kepada manusia batinia kita? Kita bisa baca di ayat yang ke-17. Ini katakan demikian, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Saudara-saudara, luar biasa. Kekuatan manusia batinia kita adalah waktu kita memiliki akar dan dasar dalam kasih. Nah, kalau bicara tentang akar dan dasar, saudaraku, atau akar dan pondasi, maka saudara-saudara pasti gambarannya adalah tentang saudara-saudara sebuah pohon, ya, saudaraku, yang tinggi, dan semakin tinggi pohon itu, saudaraku, maka akarnya itu semakin dalam dan semakin lebar. Sebab apa? Akar itulah yang pertama memberi kehidupan kepada pohon itu, tetapi lebih daripada itu yang menopang pohon itu sehingga dia tetap tegak berdiri. Walaupun ada angin datang, ada badai datang, pohon itu tidak tumbang, bukan karena batangnya besar, bukan karena dahannya panjang, tapi karena akarnya kuat. Akar itu yang memberi kekuatan. Demikian juga dengan bangunan. Saudara, bangunan itu kuat karena ada fondasi yang kuat. Saudara tentu ingat cerita daripada Tuhan Yesus waktu dia mengakhiri khotbah di bukit, ya, dia memberikan cerita, saudaraku, perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah, ya, satu, saudaraku, di atas fondasi pasir, satu di atas fondasi daripada batu. Dan saudara, Tuhan Yesus tidak membedakan rumahnya, yang dibedakan adalah fondasinya. Dan fondasi itu tidak kelihatan. Saudara, fondasi itu ada di dalam. Itu bicara tentang inner being kita. Akar yang ada di dalam, itu bicara tentang inner being kita. Dan seringkali, saudara-saudara, kita fokus pada apa yang di atas permukaan. Kita fokus pada apa yang orang lihat, saudaraku. Tetapi, biar hari ini kita belajar bersama-sama. Roh Kudus menguatkan apa yang ada di dalam. Dan Tuhan Yesus berkata, kedua rumah ini, yang didirikan di atas batu maupun di atas pasir, saudara-saudara, dua-dua sama-sama mengalami tantangan. Ya, dua-dua sama-sama mengalami hujan dari atas, angin dari samping, dan banjir dari bawah. Dua-dua mengalami yang sama. Dan saudara-saudara, pada saat itulah mulai terlihat, saudara-saudara, keadaan kondisi dari dua rumah ini sangat berbeda. Yang didirikan di atas pasir, saudara-saudara, ambruk, hancur total, saudara-saudara. Sedangkan yang didirikan di atas batu tetap tegak berdiri.
Sebab bukan rumahnya yang kuat, tapi fondasinya yang kuat. Haleluya. Saudara-saudara, perumpamaan daripada Tuhan Yesus menunjukkan satu hal yang penting buat kita semua. Bahwa kalau kita mendirikan rumah kita di atas batu, artinya kita mendirikan saudaraku di atas, untuk dalam konteks ayat ini, di atas kasih di Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita berakar dalam kasih Tuhan, bukan berarti hidup kita bebas daripada tantangan di luar. Bukan berarti kita bebas daripada hujan, badai, dan banjir. Kita tetap bisa mengalami itu. Tapi saudara-saudara, perumpamaan Tuhan Yesus berkata, kalau kita punya fondasi yang kuat, maka sebesar apapun tantangan di luar, tidak akan menghancurkan iman kita, tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Kita tetap bisa memiliki pengharapan, kita tetap bisa memiliki saudara-saudara damai sejahtera di tengah-tengah kesulitan yang ada, seperti yang kita alami hari-hari ini. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab fondasi yang di dalam itu kuat. Haleluya. Nah, jadi saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam batin kita adalah membuat kita berakar di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama, saudaraku, dari pengertian berakar. Yang kedua, saudaraku, berakar itu berarti juga sesuatu yang dari dalam itu kan mengalir keluar. Sebab, saudaraku, pohon itu, saudara-saudara, ditentukan daripada akarnya. Dan, saudara-saudara, saya mendapatkan pengertian bahwa akar itu bicara tentang motif kita, tentang reason, tentang alasan yang kita harus kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa kita lakukan segala sesuatu ini? Dan kalau fondasinya adalah kasih, kalau akar itu adalah kasih, berarti segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara-saudara, adalah berakar dan beralasan atas kasih. Dan ini satu yang penting sekali, saudara-saudara. Nah, satu hal yang kita mesti tanyakan. What is the reason of our action? What is the reason of our action? Saudara-saudara, reason itu adalah akar. Dan Paulus berkata, Roh Kudus itu, kuasa Roh Kudus membawa kita untuk berakar dalam kasih, sehingga semua yang kita lakukan, saudara-saudara, adalah berdasarkan kasih. Dan itulah sebabnya Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara-saudara pasti ingat, saudara, ayat firman Tuhan ini, saya akan bacakan ayat yang kedua dan yang ketiga. Dia berkata demikian, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, berkorban sekalipun, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan Paulus berkata, kasih itu yang mendasari, kasih itu yang memotivasi, yang harus memotivasi segala yang kita lakukan buat Tuhan dan buat orang lain. Dan kasih itu bicara soal akar, kasih itu bicara soal inner being. Dan Paulus berkata, kalau akarnya salah, kalau fondasinya salah, maka yang di luar itu tidak ada gunanya sebagus apapun. Saudara, sekali lagi kita mesti tanyakan dalam diri kita, sejauh mana kita berakar dalam kasih? Dan dari mana kita tahu, saudaraku, kita berakar dalam kasih atau tidak? Saudaraku, dari sikap hati kita, di dalam perilaku kita, di dalam perbuatan-perbuatan kita. Saudara-saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kasih, kalau kita, saudaraku, dimotivasikan, didorong oleh kasih, maka segala yang kita lakukan, kita akan lakukan dengan sukacita, dan kita tidak akan mudah pernah, dengan mudah untuk merasa lelah. Kita tidak pernah merasa boring, kita tidak merasa bosan. Saudaraku. Walaupun kita melakukan itu berkali-kali, kita terus melakukan dengan gairah, kita lakukan dengan sukacita, sebab kita lakukan dari dasar kasih. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara beribadah hari ini, saudara melayani Tuhan, saudara memberi persembahan, saudara melakukan banyak hal buat Tuhan. Pertanyaan satu, apa yang menjadi akar saudara? Apa yang menjadi dasar dari apa yang saudara lakukan itu? Apakah karena saudara mengasihi Tuhan? Atau karena saudara ingin mendapatkan berkat daripada Tuhan? Saudara memberi karena saudara ingin mendapatkan saudara keuntungan lebih banyak, saudaraku, dari pemberian saudara. Ya, saudara,
Jelas, itu bukan pemberian atas dasar kasih. Dan saudara-saudara, kalau kita tidak memberi atas kasih, saudaraku, salah satu cirinya adalah kita tidak bisa memberi dengan sukacita. Kita tidak bisa melayani dengan sukacita. Sebab seperti saya katakan tadi, hanya kalau kita didorong oleh kasih Tuhan, maka semua yang kita lakukan, saudara-saudara, bisa penuh dengan sukacita. Dan itulah yang Roh Kudus yang kerjakan dalam diri kita. Dia membawa kita, manusia batinnya kita, berakar dalam kasih. Sehingga semua yang kita lakukan berasal daripada kasih itu. Dan bagaimana, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berakar dalam kasih dan saudara-saudara mengaplikasikan, mempraktikkan kasih itu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, Rasul Yohanes berkata, "We love because he first loved us." Kita bisa mengasihi, saudaraku, kasih itu bisa mengalir dari dalam kehidupan kita, saudara-saudara, karena kita punya akar kasih, dan akar kasih itu adalah karena kita mengenal Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Haleluya. Jadi bagaimana caranya kita bisa berakar dalam kasih? Saudara-saudara, kalau kita mengenal kasih Tuhan. Nah, sekarang, saudara-saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan? Pertanyaan berikutnya, apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam manusia batinnya kita, sehingga kita bisa berakar di dalam kasih? Di dalam ayat selanjutnya, kita baca dari Efesus pasal yang ketiga tadi, yaitu ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana Roh Kudus bisa membawa manusia batin yang bisa membawa hati kita yang terdalam untuk berakar di dalam kasih, berdasar dalam kasih, dengan menunjukkan saudara-saudara betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus untuk saudara dan saya. Dan kalau Paulus bicara tentang dimensi, saudara, panjang, lebar, tinggi, dan dalam, saudara-saudara, saya percaya bahwa Paulus ingin memberitahu sesuatu yang penting buat kita, bahwa kasih Kristus itu bukan hanya, saudara-saudara, perasaan yang kosong, bukan hanya, saudaraku, sentimental emosi, saudara-saudara, yang hanya kita rasakan, saudaraku, di dalam perasaan kita yang kita sebut hati kita, saudaraku, lalu kita taruh tangan kita di dada kita berkata, oh, aku merasa Tuhan mengasihi aku begitu dalam, saudara-saudara. Saya rasa lebih daripada itu. Tidak salah demikian, saudaraku. Tetapi banyak orang yang berkata, aku tahu Tuhan mengasihi aku. Dan kalau kita tanya, bagaimana kamu bisa tahu Tuhan mengasihi kamu? Atau seperti apa Tuhan mengasihi kamu? Aku nggak tahu. Pokoknya Tuhan, aku rasa Tuhan mengasihi aku. Saudara-saudara, bukan itu yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Sebab Roh Kudus bukan Paulus tidak berkata supaya kamu merasa kasih Kristus, tapi apa? Supaya kamu bisa memahami. Bahasa Inggrisnya comprehend, ya, atau grasp. Itu bicara tentang understanding. Itu bicara tentang pengertian. Jadi kasih Kristus adalah sesuatu yang Roh Kudus ingin hati kita mengerti, pikiran kita mengerti, seperti apa atau kasih Tuhan itu, sejauh mana Tuhan mengasihi kita, selebar apa, setinggi apa, sedalam apa kasih Kristus itu, saudaraku, sesuatu yang Roh Kudus ingin kita mengerti. Sebab hanya kalau kita mengerti kasih Kristus, itulah yang membuat kita bisa berakar dan berdasar di dalam kasih itu. Dan saudara-saudara, kalau Paulus pakai dimensi lebar, panjang, tinggi, dan dalam, saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa itu suatu yang bisa ditangkap dengan pikiran kita. Tetapi, ada suatu yang menarik, yaitu bahwa Paulus tidak memakai 3 dimensi, tapi 4 dimensi. Dan ini, saudara-saudara, satu yang menarik, sebab saudaraku, kita ini hidup, saudaraku, maksimal dalam 3 dimensi. Kita bisa melihat panjang, itu 1 dimensi, luas, 2 dimensi, saudara-saudara, lalu 3 dimensi itu adalah volume. Sudah, itu. Tidak bisa lebih daripada itu, saudara-saudara. Tapi Paulus pakai 4 dimensi. Untuk menunjukkan bahwa, ya, kita mulai dengan apa yang kita bisa tangkap dengan pikiran kita, tetapi kasih Kristus itu lebih dalam daripada apa yang kita bisa tangkap dengan pikiran kita. Tidak kurang daripada pengertian kita, tetapi lebih daripada pengertian kita juga.
Nah, itu sebabnya saudaraku di dalam ayat yang ke-19, saudara-saudara, dia memberikan satu kalimat yang menarik, di mana dia berkata, dan aku ingin kau mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bahasa Inggrisnya, saudara-saudara, pakai kata to know this love that surpasses knowledge. Mengetahui, to know, okay, mengetahui kasih itu sekalipun melampaui pengetahuan. Saudara-saudara, ini suatu yang menarik. Saudara, kita disuruh mengetahui sesuatu yang melampaui pengetahuan. Bagaimana mungkin, saudara-saudara? Ya, saya percaya. Disitulah saudara-saudara Paulus berkata, I want you to the love of Christ, okay? To know the love of Christ is not less than knowledge, but it is also more than knowledge. Dengan demikian, saudara kita tahu bahwa itu bukan hanya sesuatu yang kita bisa mengerti dengan pikiran kita, secara akal pikiran kita, secara logika kita, ya itu harus, tapi lebih daripada itu. Kasih Kristus itu jauh lebih dalam daripada apa yang pikiran kita bisa deskripsikan. Sebab itu adalah yang ilahi. Itu adalah suatu yang spiritual. Itu adalah suatu yang supernatural. Dan karena itu hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu di dalam pikiran kita. Nah, saudara-saudara, karena itu, saya percaya bahwa disinilah Paulus berkata, aku ingin kau bisa memahami, jemaat Tuhan bisa memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Benar-benar mengerti tetapi jauh lebih dalam daripada pengertian manusia. Artinya, itu bisa masuk di dalam hati kita. Dan Paulus ingin kita mengalami saudara-saudara conversion, kita mengalami saudara-saudara sesuatu yang lebih dalam lagi, supaya informasi daripada Injil, informasi daripada kasih Kristus yang terkandung dalam Injil itu, saudaraku, di-convert dari kepala kita yang mengolah informasi, masuk dalam conviction, keyakinan kita di dalam hati kita. This is what Paul wants us to experience. The conversion of information of the gospel in our head into the conviction in our heart. Saudara-saudara, itu yang Paulus doakan. Sebab sekali lagi, kalau itu belum masuk di dalam hati kita, kita belum berakar dalam kasih Kristus, saudara, maka kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya power untuk melakukan dan mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, Injil, berita keselamatan, saudaraku, kasih Tuhan yang diwartakan lewat Injil, saudara-saudara, kalau itu hanya berhenti sebagai informasi di kepala kita, if it's only information, stage information in our head, it will never bring transformation in our life. Kalau itu hanya berhenti di kepala kita, tidak akan pernah membawa perubahan, transformasi di dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita semua mesti tahu. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang sudah tahu banyak tentang firman Tuhan, puji Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Dan saudara yang belum, belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan lebih lagi, saudara-saudara. Cari kebenaran firman Tuhan itu lebih lagi. Tapi buat saudara yang sudah tahu banyak firman Tuhan, ada satu pertanyaan. Sejauh mana firman Tuhan itu sudah pindah dari kepada kepala kita, masuk dalam hati kita? Sudah berapa banyak information itu menjadi conviction di dalam hati kita? Sebelum itu terjadi, saudara-saudara, informasi itu tidak membawa efek di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin kita lihat satu ayat, saudaraku, di dalam Roma pasal yang kelima ayat ke-8. Ya, surat Roma pasal yang kelima ayat ke-8, saudaraku, untuk kita bisa merenungkan sama-sama tentang kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Paulus berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita, Kristus berkorban untuk kita, ketika kita masih berdosa, dan itulah kasih Allah. Saudara-saudara, coba kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudara, saya percaya kita semua ini, dalam dunia ini kita memiliki orang-orang kita kasih. Ya, saudara-saudara, siapapun itu. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak-anak kita, saudara, begitu suami kita, istri kita, kakak, adik kita. Oke? Okay? Atau mungkin teman kita, sahabat kita. Kita pasti punya orang yang kita kasih. Mari kita renungkan sama-sama. Kenapa kita mengasihi mereka? Pasti jawabannya semua sama, saudara-saudara. Yaitu karena mereka orang baik.
karena mereka saudara-saudara ada sesuatu di dalam hati kita, saudara-saudara yang membuat kita mengasihi. Ada sesuatu saudaraku dalam diri mereka yang membuat kita mengasihi mereka. Jadi saudaraku, kasih kita selalu bergantung kepada objek yang kita kasih. Dan saudara-saudara, kita semua mencintai orang baik. Siapa di antara kita tidak mencintai orang baik? Saudara, ya. Nah, tapi ini persoalannya. Karena kasih kita sering bergantung pada dan selalu bergantung pada objek yang kita kasih. Waktu objek itu berubah, maka kasih kita pun ikut berubah. Dan saudara-saudara, itu kasih. Saudaraku, daripada manusia. Tapi kasih Allah berbeda dengan itu. Kalau kasih manusia adalah saya mengasihi engkau karena engkau baik, maka kasih Allah itu bahasanya berbeda sekali. Di dalam ayat yang kita baca Roma pasal 5 ayat 8 tadi berkata, Allah mengasihi kita bukan karena kita baik, tapi Allah mengasihi kita walaupun kita jahat, walaupun kita berdosa dan harusnya kita dihukum. Tetapi Allah tetap mengasihi kita sebab kasih Allah tidak bergantung kepada objek yang dikasihinya, tetapi keluar daripada hati Allah yang penuh dengan kasih. Itu sebabnya kasih Allah itu tidak ada duanya. Kasih Allah itu tidak ada duplikatnya, saudara-saudara. Sebab hanya Allah yang bisa mengasihi seperti itu. Hanya Allah yang bisa mengasihi orang berdosa. Saudara-saudara, saya baca satu cerita yang menarik, saudara-saudara. Ada seorang barista dari Starbucks Coffee di Amerika. Dia itu punya satu langganan, saudaraku, orang yang selalu datang, saudaraku, beli kopi. Hampir tiap hari selalu datang, saudaraku, beli kopi. Dan karena sering beli kopi, jadi lama-lama kenal. Kadang beli kopi, saudaraku, take away, tapi kadang juga lalu ngobrol, saudaraku. Jadi kenal baik. Dan satu kali, saudara-saudara, customer datang dengan wajah agak sedih. Dan pegawainya tanya, what's wrong? Lalu dia cerita, saudara-saudara, bahwa dia baru saja mengalami satu penyakit, ya. Dia sakit dan diperiksa, saudaraku, ternyata ginjalnya rusak. Dan saudaraku, satu hal yang tentu saudara-saudara sangat membahayakan kalau orang mengalami kerusakan ginjal. Dan saudara-saudara, dia berkata, seharusnya aku bisa minta transplant dan suami dan anakku, ya, mau untuk memberikan ginjalnya kepadaku, ya, berikan satu ginjalnya saudaraku untuk menggantikan dua-dua ginjal yang rusak itu. Tetapi persoalannya adalah dua-dua mereka dicek saudaraku, ya, enggak cocok, ya, jenis darahnya saudaraku dan ginjalnya enggak cocok. Jadi mereka walaupun mau kasih ginjalnya, mereka enggak bisa kasih. Saudaraku, mendengar itu, barista ini diam-diam ke dokter saudaraku. Dan dia periksakan saudaraku dirinya, dan saudaraku didapati, saudaraku, ternyata dia cocok, saudara-saudara, dan bisa jadi donor untuk customer-nya. Dan saudara-saudara, dia berikan ginjalnya. Dioperasi, saudaraku, diambil satu, diberikan, saudaraku, wah, jadi news yang luar biasa. Wow, ya, inilah, ya, hubungan antara ini bukan hanya hubungan bisnis, hubungan personal, saudaraku, sampai barista ini mau memberikan ginjalnya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa barista ini memberikan ginjalnya? Karena dia tahu ini pelanggan yang baik. Ini orang yang baik, ini sahabat saya, saudara-saudara. Itulah manusia. Dan itu suatu yang mengagumkan, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara tahu kasih Tuhan, saudara-saudara, jauh lebih mengagum lagi, bahkan tidak bisa kita pikirkan bagaimana Allah itu bukan memberikan ginjal, tapi Allah memberikan nyawanya, bukan untuk orang yang baik terhadap dia, tapi orang yang berdosa, orang yang membenci dia, bahkan orang yang memberontak kepada dia. Untuk itu Allah mau mati, saudara-saudara. Itu kasih yang tidak bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Nah, karena itu, saudara-saudara, saya ingin kita bertanya tentang diri kita tentang kasih Tuhan. Ada dua pertanyaan yang saya berikan kepada saudara. Nomor satu, apakah saudara tahu bahwa Yesus mengasihi saudara? Tapi pertanyaan kedua adalah, mengapa saudara yakin Yesus mengasihi saudara? Apa alasan Yesus mengasihi saudara? Saudara-saudara, mungkin banyak kita, oh ya, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Kenapa? Karena saya orang baik. Karena saya orang yang selalu taat kepada Tuhan. Karena saya orang yang ya, bukan saya orang sempurna, tapi saya orang yang baik-baik. Saudara-saudara, kalau itu alasan saudara-saudara percaya Yesus mengasihi saudara, maka satu kali saudara akan tiba dalam satu keadaan di mana saudara merasa Tuhan tidak mengasihi saudara lagi. Kapan? Waktu saudara jatuh. Waktu saudara-saudara tahu saudara mengalami kegagalan. Tapi kalau saudara percaya bahwa Yesus mengasihi kita, bukan karena saya baik. Yesus mengasihi saya walaupun saya ini jelek, walaupun saya ini berdosa, walaupun saya ini gagal, walaupun saya ini jatuh.
Tapi Yesus mengasihi saya. Karena dia mengasihi saya bukan karena perbuatan baik saya, tetapi dia mengasihi saya karena grace, karena kasih karunia-Nya. Saudara punya keyakinan yang kokoh. Saudara punya confidence and assurance bahwa Yesus akan selalu mengasihi kita. Kasih-Nya tidak akan pernah beranjak dari dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca apa yang Paulus katakan di dalam kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat 35, saudara-saudara, tentu itu ayat yang salah satu yang paling terkenal, saudaraku, dari pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kita bisa baca sama-sama. Roma pasal 8 ayat 35, dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara tahu apa arti ayat ini? Saudara-saudara? Apa artinya tidak ada bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus, saudara-saudara, apapun itu? Penindasan, segala macam kesulitan, bahkan bahaya maut sekalipun. Apa artinya itu? Begini, saudara-saudara. Banyak orang di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang lancar, dalam keadaan yang smooth, saudara-saudara. Kalau ditanya, berapa banyak saudara percaya Tuhan mengasihi engkau? Saudara-saudara, oh, semua katakan, oh, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Kenapa? Karena keadaanku baik. Ini buktinya Tuhan mengasihi saya. Hidupku baik. My life is good. Tapi saudaraku, waktu persoalan yang berarti datang, saudaraku, waktu orang mulai kehilangan, saudaraku, orang mulai mengalami kerugian, saudara-saudara, orang mulai mengalami, saudaraku, kehilangan macam-macam, bisa kehilangan kesehatan, bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan, saudaraku, asetnya, saudaraku, bisa kehilangan banyak hal, saudara-saudara. Sesuatu tiba-tiba diambil dari dalam kehidupannya, saudaraku, seperti contohnya Ayub, saudara-saudara, yang diambil satu hari, saudaraku, semuanya habis. Pada waktu itu, saudaraku, apa yang orang yang katakan? Saudaraku, banyak orang yang berkata, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Banyak orang berkata, oh, Tuhan tidak mengasihi aku lagi. Dengan kata lain, waktu saudaraku bahaya, pedang, penindasan, kesesakan itu datang, orang merasa bahwa dia sudah terpisah daripada kasih Kristus. Tetapi, saudara-saudara, kalau kita mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, dan itu saudaraku dibawa oleh Roh Kudus, bukan hanya dalam pikiran kita, dalam hati kita. Maka kita bisa berkata, waktu kita mengalami keadaan yang sukar, seperti hari-hari ini, maka kita tetap bisa berkata, Tuhan, aku tahu engkau mengasihi aku. Aku tahu engkau tetap mengasihi aku. Kesulitan yang datang dalam hidupku, persoalan dalam hidupku, bahkan sesuatu yang kelihatan seperti bencana yang terjadi dalam hidupku, aku tahu engkau tetap mengasihi aku, dan aku tahu engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan. Karena engkau mengasihi aku. Dan untuk itu aku mengasihi engkau, dan aku mau terus hidup dalam rencana-Mu. Dan saudara-saudara, itu saudara-saudara artinya kita mengerti betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Karena itu kita sekali lagi saudara-saudara kata, kita perlu mengenal kasih Kristus. Bukan hanya di kepala kita, tapi dalam hati kita. Dan itulah saudara-saudara pekerjaan Roh Kudus. Nah, bagaimana saudara-saudara pekerjaan Roh Kudus itu? Mari kita lihat. Sekali lagi, ada satu kata yang kecil, saudaraku. Ada kata yang pendek, saudaraku, tapi artinya sangat dalam. Dalam ayat 18 dikatakan, supaya kamu bersama-sama dengan seorang kudus dapat memahami. Saudaraku, dapat memahami. Kata dapat itu, dalam bahasa Inggris, saudaraku, baik kata, you may have power. Dapat artinya engkau punya kuasa, engkau punya kekuatan untuk bisa memahami kasih Kristus yang melampaui segala akal. Dari mana kekuatan itu? Dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Oh, saudara-saudara. Betapa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Betapa kita, saudaraku, sungguh-sungguh harus bergantung pada kuasa Roh Kudus. Hanya Dia yang bisa membawa kebenaran firman Tuhan, kebenaran Injil ini, saudara-saudara, ya, saudara-saudara, kehendak dan rencana Allah yang luar biasa ini, saudara-saudara, dalam hati kita yang memberi kepada kita keyakinan, saudara-saudara, akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya Paulus, saudara-saudara, dia berdoa supaya semua yang dia sudah sampaikan kepada jemaat di Korintus pasal 1, pasal 3, itu dibawa oleh Roh Kudus ke dalam hati mereka. Injil kebenaran, kasih Tuhan itu dibawa masuk ke dalam hati, dalam manusia batinnya, inner being daripada jemaat di Korintus, sehingga mereka bisa siap untuk mengaplikasikan, untuk mempraktikkan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Haleluya. Dan yang terakhir, saudaraku, ayat yang ke-20, ya, dikatakan Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudara, ayat dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah itu paralel dengan ayat 17, saudara-saudara, yaitu Kristus diam di dalam hatimu. Sebab waktu Kristus diam dalam hati kita, kita akan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, sebab Kristus sendiri adalah kepenuhan Allah. Nah, apa artinya, saudaraku, kita dipenuhi dalam kepenuhan Allah? Bukan kita menjadi seperti Allah. Bukan lalu kita punya kuasa seperti Allah. Kita bisa melakukan seperti Allah, saudara-saudara. Ya, apa saja kita mau. Kita berkata, sebab kita jadi seperti Allah atau kita menjadi setara dengan Allah. Sama sekali tidak. Saudara-saudara, dipenuhi oleh kepenuhan Allah atau saudaraku Kristus berdiam dalam hati kita, artinya bahwa kita, hidup kita diubah makin lama, makin serupa dengan Kristus. Dan waktu kita mengenal kasih Kristus, waktu kita memahami kasih Kristus, waktu kasih Kristus itu masuk di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dan berakar dalam hati kita, maka seluruh perbuatan kita akan memancarkan kasih Kristus, dan hidup kita mencerminkan siapa Kristus itu. Haleluya. Saudara-saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus, saudara, yang pada akhirnya membawa kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Saudara, pada akhirnya Paulus menutup dengan satu doa yang penuh dengan keyakinan. Dia berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. According to the power at work within us, di dalam kita, di dalam manusia batinnya kita, dan itu tidak lain tidak bukan adalah kuasa Roh Kudus. Paulus menutup doanya dengan satu keyakinan. Kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam manusia batinnya kita, membuat kita berakar dalam kasih dengan mewahyukan kasih Kristus, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih itu. Membuat kita mengenal kasih itu yang melampaui segala akal. Dan pada akhirnya membawa kepenuhan Kristus, mengubah kehidupan kita makin serupa dengan Dia. Saudara-saudara, luar biasa seragam pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu dengan keadaan saudara hari ini. Ada saudara yang merasa lelah, saudara mulai merasa bosan, saudara menjerang Kristen, kok begini-begini terus, tidak pernah ada perubahan. Saudara baca Alkitab, saudara baca buku-buku rohani, saudara dengar banyak khotbah, saudara tahu banyak tentang Alkitab, tapi saudara tidak pernah mengalami firman Tuhan dalam diri saudara. Saudara mulai rasa, untuk apa jadi orang kasih seperti ini? Dengar baik-baik. Ada harapan buat kita, sebab Roh Kudus sudah siap bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita waktunya berhenti dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mentaati Tuhan. Kita mulai belajar bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Berkata, Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup. Tolong aku, aku tidak mampu. Tapi Engkau sanggup untuk mengubah kehidupanku lewat pewahyuan akan kebenaran dari pengertian ke dalam hatiku, dalam conviction dalam hatiku. Kita perlu lebih bergantung lagi dalam kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kita bisa menjadi saudara-saudara saksi-saksi Kristus. Kita bisa menunjukkan Injil itu bukan hanya dari mulut kita, tetapi juga dari kehidupan kita, dari perbuatan kita. Haleluya. Dan karena itu, mari kita berdoa supaya kuasa Roh Kudus ini bekerja di dalam roh kita, di dalam manusia batinnya kita, di dalam hati kita, ya, dan membuat Injil itu, kasih Kristus itu nyata di dalam hati kita, nyata di dalam pikiran kita, nyata dalam pengertian kita, dan membuat hidup kita kuat berakar di dalam Dia, dan membawa hidup kita makin serupa dengan Kristus. Itulah rencana yang indah daripada Allah, rencana Allah yang luar biasa, rencana Allah yang ajaib buat saudara dan saya lewat karya dan kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan berkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami untuk mengenal rencana-Mu yang indah buat kami. Dan secara khusus kami berdoa hari ini, terima kasih kalau Engkau mencelikkan mata kami. Engkau menunjukkan kepada kami semua hari ini, bahwa Engkau mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kami, supaya kami semua beroleh kekuatan di dalam manusia batinia kami,
untuk kami boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh mempraktikkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Sehingga orang boleh melihat, Tuhan, Alkitab firman itu, Tuhan, bukan pengetahuan, tapi menjadi kehidupan dalam diri kami semua. Yang semuanya dikerjakan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu, kebenaran yang indah ini. Dan kami rindu kami semua mengalami. Tuhan, kami rindu kehidupan kami semua melihat dan mengalami kuasa Roh Kudus yang mengerjakan firman yang menunjukkan kasih Kristus dalam manusia batinia kami. Sehingga pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang punya dasar yang kuat. Kami berakar di dalam kasih Kristus. Dan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Berkati semua anak-anak yang mendengar firman-Mu hari ini, Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah sementara mereka mendengar firman ini, kuasa Roh Kudus pun bekerja dengan kuat, memberi kepada mereka keyakinan. Inilah kebenaran Allah, inilah janji daripada firman Tuhan. Hidup kami tidak akan pernah sama, sebab Engkau akan membawa firman yang hidup, itu benar-benar menjadi kehidupan kami oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami memuji nama-Mu. Amin. We are encouraging you to take part in 10 days prayer and fasting for Holy Spirit outpourings, starting from 21st May until 31st May. For 10 days, we will pray and fast for the Holy Spirit to move in us. Please note the following list of events that BIC will be holding for this upcoming week. Holy Spirit Night on Tuesday, 26 May at 7 p.m. through Zoom, and Fasting Prayer with Pastor Betty Handoyo on Saturday, 30th May at 10 a.m. through Zoom. The other prayer meeting will be held by BCS Singapore, but you can join the event by entering the Zoom ID for each meeting. You can revisit the schedule for the prayer meeting through our website. Shalom Church, welcome to Cultivated Podcast, a podcast about Christian living to equip all generations to become Christ ambassadors. New episodes are up every Wednesday and Friday. And for this week, we will have a chat with the senior pastor from GBI Philadelphia, Sydney, Pastor Ray Kaunan, about progressive sanctification. So, don't miss out. The 180 Next Gen will be running its English service every Sunday at 11 a.m. Please visit BIC Next Gen YouTube channel to watch the service. Prayer Tower will run as usual. The scheduled time is as follows. Please contact Demak if you would like to join one of the prayer. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Puji Tuhan, saudara-saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan masuk minggu yang datang. Dan sebagaimana minggu yang baru saja lewat, kita sudah lewati dengan kemurahan Tuhan. Kita tahu karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan dalam kehidupan kita. Minggu yang akan datang pun, kita akan lewati hanya dengan kekuatan daripada Tuhan. Dengan kesetiaan daripada Tuhan. Dengan berkat daripada Tuhan. Dengan hadirat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk rencana-Mu yang indah buat kami semua. Sekarang kami mau masuk minggu yang akan datang bersama-sama. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang kami tahu, Engkau memberi kekuatan di dalam batin kami oleh kuasa Roh Kudus yang menunjukkan bahwa kasih Kristus itu terus ada dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami.
bahwa tidak ada bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah itu menjadi fondasi, biarlah itu menjadi akar dari dalam kehidupan kami, untuk menghadapi segala yang terjadi pada hari yang akan datang. Kami tahu Engkau mengasihi kami, kami tahu rencanamu indah buat kami, dan rencanamu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Bapa, biar kami masuk ke minggu yang akan datang ini, bersama-sama, di dalam pekerjaan kami, dalam tugas-tugas kami, di dalam keluarga kami, Tuhan. Hai kami yang masih harus banyak tinggal di rumah, Tuhan, biar kami boleh merasakan, Tuhan, sungguh-sungguh kehadiran-Mu dan pekerjaan-Mu dan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Saudara terkasih, mari kita bersama-sama masuk minggu yang datang ini di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang terus akan bekerja dengan kuasa yang dalam manusia batinnya kita, untuk kita memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus, dan membuat kita berakar dalam kasih itu. Beri pada kita damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan pengharapan hari ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan kekalan. Diberkatilah saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bersukacita dalam kemurahan Tuhan sama-sama katakan, amin. Sampai jumpa kembali dalam ibadah yang akan datang. Tuhan berkati saudara semua. God bless you all.